Majelis Hakim yang saya muliakan, sebagai seorang aktivis yang aktif dalam kegiatan sosial, saya hanyalah seorang pedagang kecil di Kabupaten Karo, di mana aksi yang saya lakukan murni karena panggilan jiwa sosial saya, karena melihat kaum yang tertindas. Saya rela menggunakan dana pribadi saya tanpa bantuan dari pihak manapun atas aksi yang saya lakukan selama ini. Meskipun selama proses perjuangan saya ini, usaha saya sampai terbengkalai, walaupun begitu, saya harus terus berjuang untuk masyarakat dan juga untuk keluarga saya, karena saya adalah tulang punggung keluarga saya. Namun saya percaya Tuhan melihat perjuangan saya selama ini, karena dalam proses persidangan ini saya telah banyak dibantu oleh orang-orang berkompeten dalam perkara ini, Profesor Henry Subiakto dan Dr. Hinca Panjaitan hadir dalam persidangan ini menjadi saksi ahli dan saksi yang meringankan saya tanpa saya bayar sepeser pun. Bahkan akomodasi dan transportasi mereka juga tidak berkenan saya tanggung. Majelis Hakim yang mulia, selain seorang aktivis, saya juga sebagai seorang ayah yang memiliki seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Melalui perjuangan ini, saya ingin memberikan contoh kepada anak saya sebagai generasi penerus bangsa ini, bahwa selama kita masih mampu, jadikanlah hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Saya juga tunjukkan contoh menjadi warga negara Indonesia yang taat hukum, di mana dalam proses perkara ini saya bolak-balik dari Desa Sukamaju Kabupaten Karo ke Polda Sumatera Utara Medan, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan untuk wajib lapor setiap minggu, dan menjalani persidangan ini ke Pengadilan Negeri Medan dengan kooperatif. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Saya juga ingin memberikan contoh kepada anak saya agar jangan lelah menjadi pejuang meskipun dihantui tekanan yang besar, karena kebenaran pasti akan menunjukkan jalannya meskipun melalui jalan yang sempit sekalipun. Saya mengutip pernyataan almarhum Profesor Dr. Jakub Elvinus Sahetapi yang mengatakan, meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Majelis Hakim yang saya muliakan, di akhir nota pembelaan saya ini, maka saya bermohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan perjuangan ini bersama rakyat sampai dengan tuntas, dan memutuskan perkara ini dengan putusan membebaskan saya dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Medan, 19 Januari 2022. Hormat saya, Lloyd Renold Ginting Munte, SP, ditandatangani. Terima kasih yang mulia.